Polda Jambi gelar pemusnahan barang bukti narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS. Didampingi Dir Narkoba Polda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih dan unsur Forkopimda. Dari pemusnahan narkotika tersebut diantaranya sabu seberat 3.976,584 gram dan ekstasi sebanyak 2.574 butir. Kapolda mengatakan barang bukti yang dimusnahkan ini hasil tangkapan dari 6 orang tersangka yang berhasil diamankan di berbagai tempat. Sabu dan ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara di blender dan miras sebanyak 2.270 botol dihancurkan dengan alat berat. Kita baru saja menyaksikan pemusnahan barang bukti dari 6 laporan polisi, 6 orang tersangka. Barang bukti 3.976,584 gram atau 3,9 kilo, lebih kurang 4 kilogram sabu, 2.574 ekstasi. Ya. Kemudian untuk minuman keras yang ada di depan nanti, sebanyak 2.220 botol. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV, salam Tribrata.